Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, kami akan melakukan praktik coaching, ya, percakapan coaching, di mana bertindak sebagai observer, yakni Ibu Ida Susanti, kemudian saya sendiri, Nuri Nuriani, sebagai coach, lalu coachingnya adalah Bu Ida Daliana. Adapun tujuan dari sesi ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching, yakni kehadiran penuh atau presence pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Nah, sesi ini terbagi menjadi tiga, yakni praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu praobservasi. Silahkan Bu Ida Susanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nuri, apa kabar hari ini, Bu? Ya, Bu Ida, alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Bagaimana kabar Bu Ida? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, Bu. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching, ya, Bu, ya. Di mana di sini saya sebagai observer. Di sini tugas saya mengamati, menilai saat Ibu melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta yang akan Ibu Nuri lakukan dengan Bu Ida Daliana. Nah, baiklah, Bu Nuri. Kan bahwa kita nanti akan menggunakan rubrik penilaian coaching, ya, Bu, ya. Baik, Bu, ya, supaya saya juga tahu, ya, Bu, apa yang harus saya perbaiki dalam proses percakapan coaching ini. Baiklah, nanti saya akan menggunakan tiga kriteria penilaian untuk tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, yakni tidak dilakukan belum sesuai prinsip coaching, dan sudah dilakukan, dan sudah sesuai prinsip coaching. Nah, Bu, untuk mengawali, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nuri. Kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti akan Bu Nuri kembangkan secara spesifik pada praktek coaching hari ini, Bu? Ya, Bu Ida, ada tiga kompetensi coaching yang saya akan lakukan, yakni kehadiran secara penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu yang akan saya kembangkan secara spesifik pada praktik coaching kali ini adalah kompetensi kesadaran penuh, Bu. Kemudian, Bu Nuri, apakah indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi itu untuk proses coaching ini, Bu? Ya, jadi indikator ketercapaian untuk kehadiran penuh yang akan rencana saya akan lakukan adalah yang pertama fokus untuk menuntun coachi dalam memecahkan permasalahannya. Kemudian yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya atau coachi saya. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain, ya, kecuali aktivitas dalam coaching ini. Dan juga tentunya saya akan menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coachi saya. Begitu, Bu Ida. Baik, Bu Nuri. Nah, sekarang silakan Bu Nuri melakukan praktik coaching dengan Bu Ida. Di sini saya bertugas untuk mengamati sesuai alur kita, ya, Bu, ya. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Nuri sebutkan tadi. Ya, baiklah, Bu Ida. Terima kasih, Bu. Ya, kita masuk. Sama-sama, Bu. Baiklah, kita masuk ke tahap kedua, yakni observasi. Kita mulai, ya, Bu Ida Daliana. Baik, Bu Miss Nuri. Assalamualaikum, Bu Ida. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu Nuri. Bagaimana kabar, Bu Nuri? Alhamdulillah, Bu. Luar biasa hari ini, ya, Bu. Baiklah, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan membicarakan permasalahan yang Bu Ida sedang alami, ya, Bu. Jadi, permasalahan apa nih yang Bu Ida sedang pikirkan atau yang ingin kita bicarakan kali ini, Bu? Begini, Bu, saya ini kan punya masalah dengan salah satu siswa saya di kelas. Nah, kebenaran saya kan wali kelasnya.
Harapan saya dengan pembicaraan ini nanti saya dapat memperoleh ide atau solusi untuk memecahkannya. Jadi, saya perhatikan salah satu siswa yang saya ini sudah 2 kali tidak ikut pertemuan di pelajaran saya tanpa keterangan. Padahal, menurut keterangan teman-temannya, siswa tersebut masuk sekolah. Oh iya. Jadi salah satu siswa Ibu Ida ada yang sudah 2 kali ini ya Bu ya, 2 kali pertemuan tidak masuk ke kelas, keterangan ya Bu. Padahal sebenarnya siswa itu ada sekolah ya Bu ya. Iya Bu, betul. Dari percakapan ini Bu Ida, nanti apa yang akan Ibu Ida harapkan? Dari percakapan ini saya berharap saya nanti dapat menemukan solusi, Bu. Saya dapat menuntun kembali siswa tersebut bisa masuk ke sekolah, tidak bolos lagi di pelajaran saya, dan dapat mengikuti pelajaran yang lainnya juga dengan baik. Ya, Bu Ida. Jadi, di akhir percakapan kita nanti, Bu Ida mengharapkan ide atau juga solusi untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu, kemudian supaya anak tersebut juga dapat kembali mengikuti pelajaran dengan baik, begitu ya Bu ya? Iya Bu Nuri. Ya. Baik Bu Ida, jadi saya ingin tahu dulu nih bagaimana sih kejadian sebenarnya. Sekarang silakan Bu Ida ceritakan secara jelas kondisinya bagaimana. Baik Bu, begini Bu, saya sudah memperhatikan anak ini sudah 2 kali tidak mengikuti pelajaran saya tanpa keterangan. Bahkan saya juga menerima laporan dari 2 orang guru bahwa siswa tersebut juga sama sekali tidak pernah mengikuti pelajarannya. Menurut keterangan teman-temannya juga, siswa tersebut kalau jam pertama dan kedua di pagi hari dia masuk, Bu. Namun di jam-jam tertentu dia nggak ada lagi di kelas. Bahkan beberapa hari ini mulai jam ketiga sampai jam terakhir sama sekali tidak ada di kelas. Oh ya, jadi menurut cerita Bu Ida itu siswa tersebut tidak hanya bolos di pelajaran Bu Ida saja ya. Jadi ada beberapa mata pelajaran juga siswa tersebut tidak hadir ya Bu. Bahkan tadi Ibu bilang siswa tersebut menurut keterangan temannya hanya hadir di jam pertama kedua lalu jam seterusnya tidak ada di kelas ya Bu ya. Nah selama apakah yang Ibu sudah pernah lakukan atau tindakan apa yang sudah Ibu lakukan kepada anak ini, Bu? Ada nggak kira-kira? Saya sudah pernah sih mencoba memanggilnya. Lalu saya coba ke kelasnya, juga tidak ada anaknya. Saya juga berusaha menghubungi melalui telepon, WA, itu nggak direspon, Bu. Lalu saya juga minta tolong teman-temannya dan juga guru-guru yang mungkin berjumpa untuk menyampaikan pesan saya. Menurut teman-temannya sih ada yang bertemu dan menyampaikan pesan saya. Namun tetap saja anak tersebut tidak menemui saya, Bu. Oh iya. Jadi Bu Ida sebenarnya belum mengambil tindakan ya Bu ya terhadap anak tersebut ya. Tapi Bu Ida itu sudah apa mencoba memanggil atau menghubungi anak tersebut ya Bu ya untuk menemui Ibu. Namun ternyata anak tersebut tidak menemui atau datang kepada Ibu ya Bu. Iya Bu, dia nggak datang. Iya. Jadi rencananya tindakan apa Bu yang mungkin akan Bu Ida lakukan terhadap anak ini? Saya punya rencana akan memanggilnya Bu dan akan melakukan apa tindakan restitusi terhadap anak tersebut. Ya, tapi tadi kalau nggak salah anak tersebut susah ditemui ya Bu ya atau dihubungi. Jadi kira-kira gimana nih caranya mengatasi permasalahan ini Bu? Nah ini Bu, saya masih bingung. Malahan sudah 3 hari ini dia nggak ada lagi di kelas, Bu, di jam pertama dan kedua. Setelahnya, menurut keterangan teman-temannya, anak tersebut tidak di kelas. Mungkin saya akan menemui anak tersebut di pagi hari, Bu, di jam-jam pertama dan kedua. Oh iya. Jadi, Ibu akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut, ya, Bu, ya? Dan menemuinya di jam pertama atau kedua ketika anak tersebut masih berada di kelas, ya, Bu? Begitu mungkin, ya, Bu, ya? Iya, Bu. Iya, saya akan panggil di jam pertama dan kedua, Bu.
Kemudian Bu Ida, ada nggak rencana lain yang mungkin Ibu akan lakukan selain restitusi? Jadi nanti pertama saya akan lakukan restitusi, Bu, dan tentunya saya akan menghubungi orang tuanya untuk membicarakan masalah ini. Karena penting sih agar orang tuanya itu mengetahui masalah yang dialami oleh anak tersebut, sehingga saya dan orang tuanya nanti bisa bersama-sama menuntun anak itu supaya bisa rajin lagi, Bu, sekolah dan bisa disiplin dengan peraturan yang ada. Ya, bagus sekali Bu Ida. Tentunya kita harus saling apa ya berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua ya Bu ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami anak tersebut ya Bu. Iya Bu, betul sekali itu. Ya. Baik Bu Ida, kalau boleh saya rangkum nih ya, Bu Ida untuk mengatasi permasalahan siswa ini, yaitu permasalahan siswa yang tidak hadir di kelas ini, tanpa keterangan Ibu berencana untuk melakukan restitusi ya Bu ya pertama ya, kemudian juga Ibu akan berkoordinasi, lalu juga berkoordinasi dengan orang tua untuk saling membantu, menuntun anak tersebut untuk kembali mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu, begitu ya Bu Ida ya? Iya Bu, iya. Nah Bu Ida, dari dua rencana tadi yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira apa yang segera akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Bu Ida? Pertama-tama tentu saya akan melakukan restitusi Bu, agar saya mengetahui masalahnya dulu. Namun selanjutnya tentu saya akan segera menghubungi orang tuanya agar terbangun komunikasi dan dapat saling membantu memecahkan masalah ini. Ya, baik. Jadi Bu Ida akan segera melakukan restitusi terlebih dahulu ya, Bu ya, sesuai dengan tahapan-tahapan restitusi. Nah, tahapan restitusi itu seperti apa ya, Bu ya? Bisa diceritakan kepada saya? Saya akan melakukan tahapan restitusi, Bu. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas terlebih dahulu. Lalu nanti yang kedua, validasi tindakan, dan yang terakhir adalah saya akan menanyakan keyakinan kepada anak tersebut untuk dapat kembali mengikuti pelajaran dengan baik. Tentunya ya dengan hadir di kelas, tidak bolos lagi, Bu. Ya, baik Bu Ida. Langkah restitusi sesuai dengan tahapannya yang Ibu akan lakukan, yakni menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, Bu Ida, kapan rencananya Ibu akan melakukan tindakan restitusi ini, Bu? Secepatnya, Bu. Insya Allah besok saya akan panggil dan temui secara langsung anak tersebut di jam pertama. Karena kalau lewat jam pertama, dia sudah nggak ada lagi di kelas itu, Bu. Baik, Bu Ida. Jadi, dari hasil pembicaraan kita ini, ya Ibu sudah mulai memperoleh solusi terhadap permasalahan Ibu tadi ya. Sudah mulai merencanakan langkah-langkah atau tindakan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dengan langkah pertama yaitu Ibu akan melakukan restitusi. Nah, dalam melakukan restitusi ini, Bu, apakah Ibu memerlukan bantuan dari pihak lain, Bu? Tentu, Bu. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya berencana akan meminta bekerja sama dengan wali murid dan juga guru BK yang ada, Bu. Ya, jadi nanti Bu Ida akan melibatkan atau juga meminta bantuan kepada wali murid dan juga guru BK ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, apa kerjasama atau apa bentuk kerjasama atau bantuan yang diperlukan oleh Bu Ida dari wali kelas dan juga guru BK ini? Jadi nanti terhadap wali murid, saya akan berkoordinasi dan berkomunikasi agar sama-sama gitu Bu, sama-sama bekerja sama untuk menuntun anak ini menyadari kesalahannya dan dia bisa aktif kembali mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Nah, terkait dengan guru BK, tentu saya akan berkolaborasi agar melakukan pembinaan Bu terhadap anak tersebut. Ya Bu Ida, bagus sekali langkahnya Bu. Ya Bu Ida, gini ya Bu ya, saya sangat tertarik nih ya dengan hasilnya nanti ya Bu. Jadi nanti kira-kira kapan nih Bu Ida
bisa atau kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan perkembangan atas hasil yang Ibu lakukan tadi ini. Insya Allah 1 atau 2 minggu lah, Bu. Saya mau pantau dulu bagaimana perkembangan dan perubahan siswa ini dalam rentang waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Ya baiklah Bu Ida, jadi 2 minggu lagi kita rencanakan untuk ketemu lagi ya Bu ya, untuk membicarakan perkembangan dari langkah atau apa namanya tahapan yang Ibu rencanakan tadi ya Bu ya. Nah kemudian Bu Ida, sampai titik ini ya Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari percakapan kali ini? Alhamdulillah Bu Nuri, dengan obrolan kita hari ini saya merasa lebih tenang Bu. Saya mulai tergerak bagaimana atau apa yang harus saya lakukan, yaitu saya akan mencoba melakukan restitusi terhadap anak yang bermasalah ini, dan saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid agar terbangun kerjasama yang baik untuk sama-sama menuntun anak ini supaya bisa kembali mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu hadir di kelas dan tidak bolos-bolos lagi. Oke Bu Ida ya, kita sama-sama mengharapkan ya Bu, nanti dari hasil restitusi ini anak ini dapat menyadari kesalahannya ya Bu, dan kembali hadir di kelas dan juga tentunya mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu, dari pembicaraan ini saya benar-benar merasa lega dan tenang serta menemukan gambaran langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut. Ya baiklah Bu Ida, sama-sama ya Bu ya. Sampai jumpa lagi ya Bu Ida. Baik Miss Nuri. Ya, baiklah, tahapan selanjutnya yang terakhir yaitu pasca observasi. Silakan Bu Ida Susanti. Baik Bu Nuri, Ibu tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan Bu Ida Daliana. Bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah baik dan lancar Bu. Selama percakapan coaching ini kami tadi Bu Ida Daliana sudah menemukan langkah-langkah dan juga tindakan yang rencananya akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu Ida. Baik, sekarang kita coba ya Bu ya menganalisis kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Ida Daliana. Dan kompetensi coaching yang sudah disampaikan dalam pra-observasi tadi. Nah, jadi apa Bu yang sudah Ibu capai di indikator coaching ini Bu yang sudah disebutkan tadi di awal? Ya Bu Ida, jadi saya tadi menyebutkan ingin mengembangkan kompetensi coaching saya, yakni kehadiran penuh ya Bu ya. Nah tadi saya sudah fokus ya, berusaha fokus menghadirkan diri saya dalam memecahkan permasalahan yang coach saya hadapi ya, dengan cara mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya, dan juga tentunya saya tidak melakukan aktivitas-aktivitas di selain aktivitas dalam proses coaching ini ya Bu ya. Baik Bu Nuri, memang tadi saya sudah lihat bahwasannya Bu Nuri sudah hadir secara penuh dengan coach Bu Ida. Bu Nuri juga sudah mempraktekkan mendengar secara aktif terhadap yang disampaikan coach. Kemudian saya lihat tadi Bu Nuri juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Secara keseluruhan Bu Nuri sudah melakukan coaching dengan baik. Baik Bu, terima kasih Bu Ida. Oh, nah kemudian Bu, kira-kira rencana Ibu kompetensi mana lagi Bu yang akan Ibu kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi adalah yakni kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu kepada coach saya, sehingga dengan harapan nanti coach saya dapat terdorong untuk menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi, begitu Bu. Nah, kemudian apa kira-kira Bu langkah-langkah Bu Nuri untuk mengembangkan kompetensi coaching ini, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ini? Ya, tentunya untuk mengembangkannya saya akan
merefleksi dulu ya Bu, apa namanya, kekurangan atau kelebihan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot yang tepat dan baik. Juga saya juga mungkin bisa bertanya kepada teman-teman saya atau berdiskusi mengenai poin ini ya Bu, begitu. Baik, Bu Nuri, mudah-mudahan kegiatan percakapan coaching tadi dapat bermanfaat ya Bu ya, dan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatasi permasalahannya di sekolah maupun dimanapun. Ya Bu, sama-sama ya Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ida Susanti ya, karena telah menjadi partner saya dalam merefleksikan proses coaching ini ya Bu ya, dari awal hingga akhir tadi ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sampai ketemu lagi Bu. Ya Bu Ida, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Ida Susanti. Terima kasih. Waalaikumsalam.